Sesuatu yang disembunyikan suatu saat pasti terbongkar. Kali ini Osin akan membahas preview episode ke-9. Guys, Junmo yang telah mendapat kepercayaan dari Gisyol karena Junmo yang menyelamatkan Gisyol hingga ia dioperasi hampir saja terbongkar. Guys, Gisyol yang curiga dengan Wijong, ia pun menyewa detektif untuk menyelidiki Wijong. Dan akhirnya detektif itu mengetahui kalau Wijong adalah istri dari polisi, yaitu Junmo. Guys, karena sudah tahu kondisi Wijong, Gisyol sengaja bertemu dengan Wijong dan merayunya. Di sisi lain, karena tahu istrinya dalam bahaya, Sunwo alias Junmo menemui detektif suruhan Gisyol untuk diajak kerjasama dengan polisi. Namun detektif itu tak mau dengan tawaran Junmo. Berikutnya, Jinbei yang pernah bilang pada Gisyol atas kecurigaannya pada Junmo, kemungkinan Gisyol akan menyadarinya. Karena setelah munculnya Junmo, banyak hal yang ganjil. Junmo tiba-tiba datang ke markas Gisyol dan Wijong yang datang mendekatinya. Guys, di sini Gisyol akan menyesal karena terlambat mengetahui kebenaran Sunwo. Pak Seo juga akan mengkhianatinya. Selanjutnya, Gisyol tak mau kalah. Ia yang sebagai ketua gangster yang cerdik akan merencanakan tipuan balik. Gisyol akan pura-pura tak tahu latar belakang Junmo. Namun di balik itu Gisyol akan menghancurkan Wijong dan Junmo. Guys, di sini Gisyol akan menggunakan Haerion untuk menjebak dan mendekati Sunwo. Dengan hal itu, melihat suaminya dekat dengan wanita lain, pastinya hati Wijong bakal hancur. Guys, Gisyol menginginkan hubungan Wijong dan Junmo renggang. Saat mulai hilang kepercayaan, Gisyol akan membalas Junmo. Guys, bagaimana cara Junmo dan tim akan membongkar dan menangkap jaringan penjahat yang melibatkan 3 negara? Dan akankah Junmo dan Wijong menyadari kalau Gisyol telah menjebaknya? Kita tunggu ya di full episodenya tayang. Nah, itu yang bisa Usin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida, bye-bye.